Dua atlet angkat besi binaan KONI Aceh, yang tergabung dalam tim pelatnas angkat besi nasional, dikirim mengikuti kejuaraan IWF Asian Weightlifting Championship 2022 di Manama, Bahrain, tanggal 8-16 Oktober. Kedua atlet tersebut, yaitu M. Zul Ilmi, turun di kelas 89 kg yang akan bertanding pada Kamis tanggal 13 Oktober, serta Nurul Akmal, akan bersaing di kelas 87 kg putri, yang dijadwalkan bertanding pada Minggu, tanggal 16 Oktober. Alhamdulillah, dua atlet angkat besi Aceh yang selama ini tergabung di Pelatnas Angkat Besi Nasional besok akan bertanding mengikuti kejuaraan angkat besi Asia Championship di Bahrain yang sedang berlangsung dari tanggal 8-16 Oktober yang akan datang. Kejuaraan ini merupakan ajang pemanasan menuju pra-kualifikasi Olimpik yang akan berlangsung di Kolombia awal Desember 2022 nanti. Kita berharap dua lifter Aceh yang selama ini sudah banyak mengukir prestasi baik di nasional maupun internasional bisa lolos ke Olimpik Paris tahun 2024.